kasih setiamu nyata sungguh perlindunganmu tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu Bapa ajarku selalu hormatimu Mengerti Bapa sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji mata Dalam kasih-Mu ya Bapa, kami menemukan arti kasih yang sesungguhnya. Dan hanya di dalam kasih-Mu ya Abba, kami memiliki segalanya. Itu sebabnya kami tidak mempunyai satu alasan pun untuk tidak bisa bersyukur kepadamu, Abba, ya Bapa. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?
hanya Engkau yang menerima kami seutuhnya dan sebagaimana adanya. Kami ya Tuhan, biarlah kehidupan boleh senantiasa memancar dari dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi tanda ajaib bagi setiap orang. Tuhan ini inilah doa kami, ya Tuhan. Biarlah kehidupan memancar senantiasa dari dalam hidup kami, jadikan kami alat pendamai-Mu, ya Tuhan. Di mana ada kebencian, biarlah kami menabur kasih. Di mana ada orang yang menyinggung perasaan, biarlah kami memaafkan. Di mana ada keraguan, biarlah kami menguatkan iman. Di mana ada orang yang berputus asa, biarlah kami membawa pengharapan. Di mana ada kegelapan, biarlah kami membawa terang. Ya Tuhan, tolonglah agar kami tidak selalu minta dihibur, tetapi justru menghibur. Tidak untuk dimengerti, tetapi mempunyai pengertian. Tidak selalu menuntut untuk dikasih, tetapi mengasihi. Karena bila kami memberi, kami menerima. Bila kami mengampuni, kami diampuni. Dan bila kami mati, kami dilahirkan kembali untuk kehidupan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang aku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ku kan selalu berdiam di bait-Mu, ku rindu kan selalu
menikmati kasih-Mu, merasakan indahnya di dalam hadirat-Mu. Berdiam dekat Bapa dan ku rasakan kedamaian. Ku berdiam dekat Bapa dan ku rasakan kebaikannya. Dekat Bapa dan ku rasakan kedamaian. Ku berdiam dekat Bapa dan ku rasakan kebaikannya selamanya. Selalu berdiam di bait-Mu, ku rindukan selalu menikmati-Mu. Hadirat-Mu
hanya. Inilah kerinduan dalam hidupku, ya Tuhan. Tangan-Mu membawaku terbang tinggi bersama, dan tangan kanan-Mu yang perkasa membawaku dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dan mengatasi segala badai yang terjadi dalam hidupku. Biarkan Roh-Mu itu membawa aku tinggal di dalam-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam. Bersamamu selamanya.
utamanya. Bersamamu selamanya. Suatu saat, aku sedang menikmati senja dalam perahu keselamatanku yang sedang berlabuh. Kulihat Yesus di ruang kemudi. Ia menatapku dan berkata, "Lepaskanlah tambatan perahumu dan biarkan aku membawa engkau ke seberang. Sebab bukan rencanaku engkau tertambat di sini." Dengan takut, gelisah dan khawatir, aku menjawabnya, "Tuhan, bukankah lebih baik aku tetap di sini? Aku tidak akan melihat Taufan dan badai. Dan aku dapat kembali ke darat kapanpun aku mau." Dengan lembut, ia memegang tanganku, menatap mataku, dan berkata, "Memang di sini, engkau tidak akan mengalami Taufan dan badai. Tapi engkau juga tidak akan pernah melihat bagaimana aku mengatasi semua itu. Engkau juga tidak akan pernah melihat bahwa aku berkuasa atas semuanya itu. Dalam pergumulan berat, aku memandangi tali yang mengikat perahuku. Di tali itu, kulihat ada rasa khawatir akan keuangan, pekerjaan, kehidupan, dan masa depanku. Dalam hatiku aku bertanya, tahukah ia apa yang aku inginkan? Mengertikah ia apa yang aku rindukan? Yesus memelukku dan berkata lembut, "Memang tidak semuanya akan sesuai dengan apa yang kau inginkan dan rindukan. Bahkan mungkin kebalikannya yang akan engkau dapatkan. Tapi maukah kau percaya bahwa rancanganku adalah rancangan damai, sejahtera. Dan masa depanku adalah masa depan yang penuh harapan." Ia memelukku dan menangis bersamaku.
Lalu dengan berat aku melepaskan tali perahuku. Ku lepaskan semua rasa khawatir itu dari hatiku. Ku taruh hak atas masa depanku di tangan. Aku tidak tahu bagaimana masa depan. Sambil menangis, aku menatapnya dan berkata, jadilah nakoda dalam hidupku. Dan marilah kita berlayar bersama. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, penyertaanmu sempurna. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu rancangan yang ada padamu. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekat-Mu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekat-Mu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Ya telah sediakan
yang jahat, namun membawa kebaikan. Lebih mendekatmu selalu, segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akanmu. Lebih mendekatmu selalu, segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akanmu. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih selalu, segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akanmu, mengingat akanmu, mengingat. Pada suatu kali, ada seorang anak kecil datang ke sebuah toko hewan peliharaan. Lalu ia menghadap kepada pemilik toko itu sambil berkata, "Pak, apakah di sini ada jual anak-anak anjing yang kecil?" Lalu pemilik toko berkata, "Di sudut dari ruangan ini ada sebuah kandang. Isinya penuh dengan anak-anak anjing yang kecil." Lalu anak itu mendapati ada sebuah kandang isinya banyak anak anjing yang kecil. Kemudian ia mengangkat satu persatu sambil memperhatikan dengan teliti kepala, kaki, dan juga ekornya. Setelah itu ia kembali ke pemilik toko itu sambil bertanya, "Pak, berapa harga seekor anak anjing itu?" Lalu pemilik toko menyebutkan suatu jumlah. Kemudian anak itu berkata, "Beberapa hari lagi saya akan kembali ke toko ini. Saya akan membeli seekor dari anak anjing itu." Lalu pemilik toko itu berkata, "Jangan lama-lama, sebab anak anjing seperti ini sangat cepat lakunya. Jangan-jangan nanti kamu kembali, anak anjing itu sudah tidak ada lagi." Namun anak itu berkata, "Tidak, Pak. Saya yakin milik saya akan tetap di sana sampai saya kembali ke toko ini." Sejak hari itu, anak itu bekerja dengan giat. Dia potong rumput rumah tetangganya untuk mendapatkan upah. Dia gosok jendela rumah tetangganya untuk mendapatkan upah. Dia antar koran dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mendapatkan upah. Dan upah demi upah dia kumpulkan. Ketika jumlahnya sudah cukup, lalu ia bawa semua upahnya ke toko hewan peliharaan itu. Dan dia serahkan
seluruh upahnya ke pemilik toko itu. Lalu pemilik toko berkata, "Silakan ambil seekor dari anak anjing itu." Lalu anak itu memilih seekor dan menggendongnya sambil berkata, "Pak, ini pilihan saya." Ketika pemilik toko itu melihat yang dipilih oleh anak itu, ia berkata, "Tunggu dulu. Jangan pilih anak anjing yang itu, karena anak anjing itu timpang kakinya. Pilih saja anak anjing yang lain yang masih sehat ada di sana." Namun anak itu berkata, "Tidak, Pak. Ini pilihan saya." Setelah berkata demikian, ia membalikkan badannya dan pergi. Pemilik toko masih penasaran. Kemudian dia kejar anak itu. Namun akhirnya dia hentikan langkahnya. Karena ketika dia melihat anak itu berjalan membelakanginya, ia melihat dengan jelas di bawah celana panjang anak lelaki kecil itu ada sebuah alat penyangga. Penyangga bagi kakinya yang ternyata juga timpang. Kenapa ia memilih anak anjing yang timpang kakinya? Karena ia sama. Mari kita bersyukur karena Tuhan Yesus memilih untuk meninggalkan segala kemuliaan, dan ia memilih untuk menjadi sama seperti kita. Itu sebabnya ia mengerti betul apa yang kita rasakan. Bahkan ia ikut menangis pada saat kita sedang menangis. Tidak ada seorang pun yang mengerti dan peduli akan kita sebagaimana Allah mengerti dan peduli akan kita.
kami di jalan-Mu. Pergumulanmu Allah mengerti, segala susahmu Allah mengerti, isi hatimu Ya Dia mengerti, Dia Allah yang mengerti setiap tetes air matamu, dan Ia Allah yang mendengar setiap seruan hatimu, bahkan seruan yang tertahankan sekalipun. Bukan dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi aku mengecap dan melihat sendiri akan kasih dan cinta yang Kau berikan. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Kau sama
pada waktu kita masih kecil. Seringkali waktu kita bermain dengan teman-teman kita, lalu mereka berbuat curang. Dan pada saat kita menjadi remaja, ternyata kita juga dicurangi oleh orang yang sangat kita kasihi. Kita pikir dia mengasihi kita, tapi ternyata dia curang. Dan pada saat kita menjadi dewasa, saat kita bekerja, berusaha, ternyata kita juga dicurangi oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Lalu kita pikir semua curang. Hingga suatu saat kita juga berpikir, jangan-jangan Tuhan juga curang. Kapan kita mengira dia curang? Pada saat kita berkata, mengapa orang lain seperti itu? Dan mengapa kita seperti itu? Kita pikir dia curang. Kita pikir dia tidak berlaku adil dalam hidup kita. Kalau ada pikiran seperti itu dalam kita, mari kita buang semua pikiran itu. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, sehingga tidak pernah sekalipun Ia berbuat curang kepada kita. Dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Ia tidak pernah lalai menepati janjinya. Ku temui kecurangan padamu, sebab Kau Allah yang benar. Tak pernah ku dapati Kau lalai dalam janjimu, sebab Kau Allahku, Allah yang setia. Kecurangan
Engkau Allah yang setia. Kesetiaanmu ketika engkau tergantung di kayu salib. Seharusnya engkau sanggup untuk turun dari kayu salib itu. Namun kesetiaanmu membuat engkau memilih untuk tetap tinggal di sana. Sampai engkau berkata, sudah selesai. Itu sebabnya, kayu salib bukanlah kebetulan. Engkau menjadi miskin, supaya kami menikmati kelimpahanmu. Engkau disakiti, supaya kami disembuhkan. Engkau menanggung rasa malu, supaya kami menerima kemuliaan-Mu. Engkau dihukum, supaya kami menerima pengampunan-Mu. Engkau dijadikan dosa oleh karena dosa kami, supaya kami dibenarkan oleh kebenaran-Mu. Engkau menjalani kematian bagi kami, supaya kami menerima kehidupan.
pada masa perang utara dan selatan di Amerika pada tahun 1861 sampai 1865, seorang serdadu Amerika ditangkap dengan tuduhan membelot karena tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ia divonis dan dijatuhi hukuman mati sebagai seorang pembelot. Seruannya untuk naik banding sampai ke meja Abraham Lincoln, dan Presiden Lincoln berbelas kasihan kepada serdadu tersebut dan setuju untuk memberikan pengampunan. Serdadu tersebut kembali ke angkatannya dan ikut berperang sampai perang tersebut usai. Namun ia terbunuh di medan pertempuran yang terakhir. Ketika teman-temannya mengangkat tubuh dari serdadu itu, di kantong bajunya ditemukan surat pengampunan yang ditandatangani oleh presiden. Kata-kata pengampunan pemimpinnya begitu dekat dengan hatinya. Demikian juga seharusnya kita semua sudah mati. Namun pengampunan itulah yang telah membawanya ke kayu salib. Seandainya tentara Romawi tidak ada di sana, seandainya tidak ada pengadilan, seandainya tidak ada Pilatus waktu itu, dan tidak ada kerumunan orang banyak, penyaliban yang sama akan tetap terjadi. Seandainya Yesus harus memaku dirinya sendiri ke kayu salib, ia akan melakukannya. Karena bukan tentara Romawi yang membunuhnya, bukan juga jeritan orang banyak, melainkan kesetiaannya kepada kita. Pada malam sebelum penyaliban, Yesus telah membuat keputusan. Ia lebih baik masuk ke neraka untuk kita daripada pergi ke surga tanpa kita. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal esbahmu, ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Atas dasar apa, ya Tuhan, sehingga Engkau mengasihi kami? Adakah sesuatu dalam hidup kami yang begitu berharga sehingga Engkau rela memberikan hidup-Mu untuk menebus setiap kami?
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dan kasih-Mu ya Tuhan melampaui segala akal kami, lebih tinggi dari segala yang ada. Itu sebabnya kami percaya kedahsyatan kasih-Mu akan tetap tinggal dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga dalam hidup kami. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
nyatakan kemuliaannya. Semua bersujud. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami rindu pada saat kedatangan-Mu. Engkau berkata kepada masing-masing kami, "Sabaslah hamba-Ku yang baik." Itu sebabnya menjelang hari Tuhan, kami mau berlari memenuhi panggilan-Mu dalam hidup kami. Karena kami sadar ya Tuhan, panggilan menjadi kawan sekerja-Mu adalah panggilan yang tertinggi bagi kami. Sebab bukan karena kuat gagah kami, namun semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Genapi rencana-Mu dalam hidup kami. Biarlah anugerah Tuhan juga memampukan kita untuk melayani Dia bersama-sama. Dan sebelum kita pergi memberitakan tentang kasih-Nya, biarlah kesatuan itu dimulai dari diri masing-masing kita. Dan biarlah kasih Tuhan menjadi pengikat kita yang tidak terpisahkan, sehingga dunia akan melihat bahwa kita semua adalah satu, sama seperti Dia adalah satu. Kau dipanggil, kau dipanggil.
daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih setiap kami, dan oleh anugerah-Mu, Engkau menjadikan hidup kami berarti. Karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, Kau dipanggil, Kau dipakai. Itu karenanya, bila Engkau punya semua daripadanya. Kau dan Yesus adalah satu.
untuk saling menerima satu dengan yang lain dan melihat karyamu di dalam diri mereka. Kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hatimu saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu. Seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sukacita pada saat kami melihat karyamu dan tanganmu bekerja atas hidup setiap saudara-saudara kami yang ada. Biarlah kami boleh